Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menunjukkan filter bensin Honda Beat ya. Saya akan tunjukkan pentingnya ganti filter atau di cleaning lah. Kalau enggak bisa ini beli kan sulit kadang-kadang filternya, kita cleaning. Saya akan tunjukkan kotornya filter bensin ini ya. Kalau bongkarnya cukup mudah, lepas 4 baut aja sudah bisa lepas. Oke. Mari kita saya tunjukkan kotornya bensin filter ini. Ini kondisi bensin. Ini saya kirinya pakai bensin. Kotornya ben. Kalau bisa diganti lah. Ini membuat performa kendaraan kita menurun. Sudah waktunya ganti. Nih, kondisi, warnanya hitam sekali. Ini saya bersihkan lagi menggunakan injektor cleaner Rexco biar bersihnya maksimal. Nih kotorannya keluarnya. Kotorannya sungguh parah. Padahal saya gunakan bahan bakar yang RON 92, RON 95. Oke. Cara pasangnya, jangan lupa sealnya ini di dalam terpasang dulu, setelah itu barusan kita pasang. Masukkan, puter. Klik. Nah, sudah. Tinggal pasang ke pompanya. Sekian dari video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Terima kasih. Ini saya tunjukkan hasil kotorannya setelah kita cleaning ini. Ya, maka dari itu jangan lupa ganti filter. Kalau performa motor sudah berkurang harus ganti filter. Ini kotornya, pasirnya ini. Ada endapannya ini. Ya. Padahal saya gunakan bensin yang bagus. RON 95. 95 92. Masih ada residu yang tertinggal di filter bensin itu.